Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Pelakon dan penyanyi Era Fazira tampil mengulas dakwaan orang ramai tentang dirinya yang sudah berkahwin. Sebelum ini, status penyanyi jelita itu mula menjadi tanda tanya dalam kalangan orang ramai selepas tular sebuah foto perkawinannya dengan seorang ahli kenamaan tergantung di dinding kediamannya. Malah dakwaan tersebut telah dibuat oleh seorang selebriti yang dikatakan berkunjung ke kediaman aktris jelita itu. Menurut Era, dia menganggap dakwaan itu sebagai fitnah, namun enggan mengambil pusing terhadap isu tersebut dan memaafkan individu yang menyebar berita palsu itu. Gambar kawin yang sangkut pada dinding semestinya fitnah. Tak apalah, saya maafkan apabila saya dengar berita itu, saya hanya ketawa. Saya lebih tahu siapa diri saya dan siapa yang datang rumah, katanya. Era mengakui dirinya masih solo dan bahagia dengan status ibu tunggal yang digalasnya sejak 7 tahun lalu. Saya masih ibu tunggal, sudah bertahun-tahun lamanya, saya tidak menutup pintu hati, tetapi rezeki mungkin belum lagi. Saya pun tak tahulah yang mahu buat gosip, mungkin ada hikmahnya. Tetapi yang buruknya, sudah-sudahlah tu, carilah cerita berkenaan orang muda. Ramai lagi artis baru, kadangkala bila kita sudah sampai satu tahap usia, kita tidak mahu lagi begini. Kalau dahulu, kalau kita nak kawin, mesti nak mewah-mewah. Meriah panggil semua orang pada usia begini, tidak lagi. Saya lebih bahagia begini, hidup solo. Bagi saya, kebahagiaan bukan terletak pada orang lain, katanya ketika ditemui. Sekadar info, Era pernah mendirikan rumah tangga bersama penyanyi Datu Yusri Abdul Halim pada 2003, namun bercerai pada 2006. Kemudian Era telah melangsungkan perkawinan keduanya bersama Engku Imran pada 2007, namun bercerai selepas 7 tahun berkahwin.